Seperti inilah antrian ratusan warga untuk mendapatkan BBM bersubsidi gratis di SPBU Karangsari dan Pertasop, Desa Sewentar, Kecamatan Kanikoro, Kabupaten Blitar. Warga yang terdiri dari kalangan pedagang keliling, Grab dan ojol, pelajar dan mahasiswa ini mendapatkan bantuan BBM bersubsidi gratis dari Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dan 4 komunitas otomotif Blitaraya. Pembagian BBM bersubsidi gratis jenis Pertalit, Pertamax dan Solar sebanyak 1.125 liter ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah. Rangka membantu masyarakat yang ojol, kemudian pedagang-pedagang kecil juga kalau mobil box, petani dan lain sebagainya. Jelas sangat membantu kita sebagai ojol paling enggak mengurangi pengeluaran kita. Karena orderan saat ini sepi. Rahmat Santoso berharap kepada masyarakat yang secara ekonomi mapan bisa saling bergotong royong, membantu masyarakat yang terdampak langsung akibat kenaikan harga BBM. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.